Semangat pagi kawan-kawan semua. Nah, di depan kita kali ini ada sebuah motor listrik ya. Motor listrik ini sangat spesial ya, karena dari Honda gitu. Jadi warnanya merah-merah hati seperti ini. Nah, terus di belakang ini sudah dilengkapi dengan top box. Jadi set top boxnya sudah ada gitu. Jadi senada warnanya dengan bodi motor. Dan motor ini kabarnya dijual sangat murah ya, kurang lebih di bawah 10 juta. Tapi memang ya kalau kita lihat nih apa di desain bodi-bodinya ini memang modelnya masih mirip dengan sepeda listrik ya, itu kecil itu. Kuncinya masih biasa ya. Jadi kuncinya ini lumayan unik karena seperti motor-motor pada umumnya. Jadi ada penguncinya di situ, di rumah kuncinya itu untuk nutup lubang kunci itu. Nah, di setang kita lihat warna krom ya, warna krom yang sangat nyala itu. Nah, di sini ada tombol-tombol. Itu ada tombol lampu, tombol bel di sebelah situ. Nah, di sebelah kanan ini adalah tombol mode kecepatan ya. Jadi ada 3 kecepatan. Coba kita nyalakan dulu. Nah, kalau kita nyalakan di sini terlihat itu warna normalnya ya, warna hijau, artinya sudah nyala. Nah, kita nyalakan lampunya. Nah, di lingkarannya itu ada LED dan lampunya masih bohlam ya. Karena memang motor ini tadi saya sampaikan sudah di depan bahwa motor ini akan dijual dengan sangat murah itu. Jadi harganya itu diperkirakan di bawah 10 juta. Jadi sangat apa ya? Sangat relevan lah, sangat pas. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman yang ada di sini? Apakah motor ini layak dibeli? Dan jangan lupa seperti biasa subscribe, like, and comment.